Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Manggendut di mana berada ya. Oke, okay. KA Cikuray jarang-jarang nih masuk jalur 1 stasiun Cicalengka ya. Biasanya masuk jalur 2 terus ya. Nah, apakah KA Cikuray ini akan bersilang? Kayaknya enggak ya, PJA langsung berbunyi. Oh iya, ternyata benar ya, KA Cikuray akan bersilang dulu dengan KA Pasundan tambahan di stasiun Cicalengka ternyata ya. Sinyal keluar arah Nagreg dari stasiun Cicalengka mengindikasikan semboyan 5 ya. Untuk kereta api yang ada di belakang saya ini sebentar lagi keretanya akan melintas ya, kita lihat nih. Kereta api Pasundan tambahan menyilang KA Cikuray di stasiun Cicalengka. Oke sobat Manggendut, nah itu dia kereta api Pasundan menyilang KA Cikuray di stasiun Cicalengka ya. Setelah persilangan, KA Cikuray akan segera diberangkatkan dari stasiun Cicalengka ya. Mantap sekali barusan semboyan 35-nya panjang ya, mantap. Waduh, sebelah timur kobong lokomotifnya tuh. Ah, teranger saya sok teka bagian kobong wae. Oke. Sebentar lagi KA Cikuray akan segera diberangkatkan ya. Oke, sinyal sudah terlayani semboyan 5 ya. Sinyal keluar untuk KA Cikuray. Merdu sekali ya semboyan 35-nya. Oke, itu dia KA Cikuray ya, sudah diperangkatkan dari stasiun Cicalengka ya. Selamat sampai tujuan untuk KA Cikuray ya dan semua para penumpangnya. Oke, mungkin ya gara-gara kereta lagi nih penglokalan ya. Oke, mantap sekali, itu momen yang sangat tidak terduga ya. Karena biasanya persilangan KA Cikuray dengan KA Pasundan tambahan itu di stasiun Haur Pugur ya, tapi untuk hari ini pada hunting kali ini ya di stasiun Cicalengka. Tidak disangka sekali ya.
Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video Mangrove Hunting ini kali ini di stasiun Cicalengka ya. Sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.